Oke, halo sahabat-sahabat YT. Nah, ini pasti tidak asing dengan buah ini kan. Ini adalah buah jeruk. Rasa asam manis dan menyegarkan pada jeruk membuat buah ini disukai oleh siapa saja. Yes. Banyak yang suka lah. Gak anak-anak, orang dewasa, siapa saja menikmati buah ini. Buah ini banyak manfaatnya loh ini. Buah ini banyak manfaatnya soalnya mudah dijumpai dan harganya relatif murah. Murah pokoknya. Sak kilo paling piro. Padahal jeruk. Oke, ini manfaat jeruk pada kesehatan. Itu satu, meningkatkan daya tahan tubuh. Buah jeruk sangat terkenal dengan kandungan vitamin C-nya. Sedang diketahui dapat memenuhi kebutuhan C harian anak. Gak anak-anak tok sih, banyak manusia. Nah, terpenuhnya kebutuhan vitamin C ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Ini seperti ini. Mengurangi resiko anemia. Kok mengurangi risiko anemia ini. Mendukung kesehatan sistem pencernaan. Jeruk termasuk sumber serat yang baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jeruk ini. Nih. Dengan terpenuhinya asupan serat si kecil. Dengan terpenuhinya asupan serat si kecil setiap hari, ia akan terhindar dari gangguan pencernaan seperti sembelit. Nah, suruh makan jeruk aja yang banyak. Kelo mencegah dehidrasi karena jeruk 80%-nya adalah air. Namun tentunya tidak boleh bergantung pada jeruk saja, tapi juga harus tetap memenuhi kebutuhan cairan si kecil melalui air putih. Menjaga kesehatan kulit. Kulitnya ini untuk menjaga kesehatan kulit. Kulit ini menjaga kesehatan kulit. Jeruk bisa menjaga kesehatan kulit anak. Khasiat ini diperoleh berkat kandungan antioksidan dan vitamin C-nya. Vitamin C-nya jeruk ini banyak pol. Itulah sederet manfaat jeruk ya. Tidak punya biji pakaian ya. Gitu saja. Selawian. Oke. Okay.